Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana terus bersama kami di Capital TV. Dan hari ini, satu topik yang akan menarik untuk anda dan buat julung kalinya, kita bawakan satu program iaitu Persoalannya. Jadi kita ada penonton-penonton di studio. Apa khabar semua? Oh, memang baik hari ini. Memang ada persoalan semua. Masing-masing ada soalan. Nak tanyakan kepada ahli panel kita. Nampak semua abang-abang handsome-handsome pakai tie menarik kan? Macam main bola rasanya kan? Main bola kan terumbas ke pakai tie kan? Tapi bukan apa. Kita bawa bukan bawa apa isu sukan hari ini. Tetapi memang isu-isu semasa kita akan bawakan setiap kali dalam program Persoalannya untuk merungkai persoalan-persoalan yang juga mungkin bermain di fikiran anda. Kita perkenalkan panel yang pertama kita. Merupakan seorang pensyarah dari unit kejuruteraan Lebuh Raya dan juga Trafik Jabatan Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM dan juga penyelidik dari Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya. Kita tampilkan panel pertama iaitu Profesor Madya Dr. Hassan Hamid. Tepukan gemuruh. Ya. Yeah. Silakan. Silakan Prof. Okey. Silakan duduk. Okey, baik, kita akan tampilkan yang kedua juga. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam dengan pengkhususan Kejuruteraan Lebuh Raya dan Turapan Fakulti Kejuruteraan dari Universiti Putra Malaysia. Kita tampilkan panel yang kedua kita iaitu Profesor Dr. Ratnasami Munyandi. Baik, seterusnya kita tak lengkap sebenarnya kalau kita bercakap tentang hari ini tentang keselamatan dan sebagainya, ada kaitan juga keselamatan usahawan, ada kaitan juga. Okey, kita tampilkan seterusnya itu Pengerusi Perdasama Yang Berbahagia Dato' Izzat Emir. Silakan Dok. Okey, baik, apa khabar soalan ahli panel kita, okey? Okey, kita tentang persoalan ni untuk episod pertama kita akan berikan ruang kepada penonton nak tanyakan soalan. Jadi hari ini soalan cepu emas ataupun cepu cemas lah kepada panel-panel kita. Jadi kita nak mulakan mungkin dengan Profesor Hussein, okey. Mungkin kalau kita bercakap tentang keselamatan ini, adakah sebenarnya kita selalu dengar orang kata ayat-ayat klise tentang keselamatan, pemanduan berhemah, tetapi kemalangan itu terus meningkat tahun demi tahun. Mungkin komen sikit. Okey, kemalangan ni ialah satu perkara yang kalau selalu orang kata titik kemalangan, ya, satu yang berlaku itu dia sebenarnya kemalangan jalan raya ni berkaitan dia ialah disebabkan ada faktor, ada faktor manusia, ada faktor kenderaan, ada faktor jalan. Sebab dia ni bergabung tiga sekali. Jadi dia macam bila kita katakan dalam trafik, saya sebagai jurutera trafik, manusia di dalam kenderaan dia bergerak di dalam di atas jalan, jadi dia kita dapat aliran trafik. Jadi masalah dia sekarang ni ialah kenderaan tu kita boleh kontrol lagi, ya, sebab kalau lagi design apa semua, jalan pun masih lagi kita boleh design apa-apa. Tapi masalah dia yang besar ni ialah yang duduk dalam kenderaan tu, manusia tu. Sebab tu bila selalunya kata kemalangan ni selalu orang cakap pada sikap, pada so masalah dia lebih ialah kepada faktor kemanusiaan itu sendiri. Itu yang selalu yang bila kita cuba, bila kita kata kemalangan masih berlaku. Yang berlaku ni ialah sebabkan nak yang bahagian ini yang kita nak kontrol ni susah sangat. Jadi penonton-penonton semua setuju tak kalau kita katakan sebenarnya orang kata seperti malang tidak berbau. Pernah-pernah dengar tak ayat ni? Pernah. Jadi kadang-kadang tu yang baunya kat mana, malang tu kat mana kita tak tahu kan. Tapi orang rumah kita nak balik kampung tu dia ada bau dulu kat belakang itu yang malang tidak berbau tu. Itu ada seronok sangat kan. Tapi kalau kita tengok iklan-iklan sekarang pun mereka lebih maklumlah kita bau apa Aidilfitri. Jadi iklan-iklan di TV juga kan tentang Aidilfitri, tentang balik kampung, raya, seronok dengan anak-anak. Kadang-kadang dah kecuaian tu yang mungkin kita tak fokus perjalanan dan sebagainya. Kita nak tanya sendiri Profesor Dr. Ratnasami, dari segi mungkin pengkhususan kejuruteraan Lebuh Raya dan juga Turapan, adakah jalan-jalan ni mungkin faktornya adalah jalan berlubang, masih lagi tidak elok lagi, apakah mungkin faktor-faktor itu mungkin sedikit? Bidang saya memang apa kejuruteraan Lebuh Raya dan Turapan, seperti mana Dr. Hussein jelaskan tadi. Ini satu bidang yang memang membantu keselamatan jalan raya dari segi permukaan jalan itu sendiri lah. Dari segi apa kita panggil texture depth ataupun kedalaman tekstur yang memberi geseran friction, coefficient of friction ataupun daya itulah friction, geseran.
So jadi ada beberapa faktor yang boleh menjaminkan keselamatan sebenarnya pemandu dan juga kenderaan. So jadi dari segi itu satu salah satu apa aspek. Ada juga beberapa apa faktor yang biasanya orang awam tak faham sangat. Yang dia tahu bawa kereta tak tahulah mengikut kelajuan apa ya. Tapi bidang ini adalah penting juga. Apa jurutera dalam bidang ini sentiasa apa jaga apa dari segi design ya, design ataupun itulah bahan-bahan ni, bahan pun memainkan peranan juga. Bahan sekarang ni memang kita into apa bahan pertanian, hasil penyelidikan pertanian macam apa kelapa sawit dicampurkan dengan terpanggil lapisan haus, yang lapisan atas tu yang memainkan peranan dari segi apa cengkaman tayar tu, tayar atas pavement lah, pavement ataupun turapan. So grip tu penting ya. So jadi adalah beberapa perkara yang apa orang awam harus tahu. Nah, nampak tu profesor kata grip tu penting. Jadi bawa kereta tu bila break tu grip mesti bunyi ya. Mesti kena bunyi ya. Okey, baik. Datuk Izzat sendiri, kita bercakap memang tentang usahawan. Jadi mungkin ada kesan yang menarik juga ataupun kesan ni sebaliknya tentang kerajaan UK keluar dari UK, bukan Ulu Kelang tetapi United Kingdom. Okey, kalau Ulu Kelang tak jadi masalah kepada ekonomi kita, tapi mungkin kesannya ekonomi Malaysia tentang perkara ini. Bagaimana sedikit? Apa yang berlaku pada Brexit lah. Ini ada kebaikannya pada saya, sebab terutama sekali dapat berita Perdana Menteri dia akan jadi seorang wanita. Dan memandangkan di Amerika pula Hillary Clinton akan diharap boleh jadi presiden. Kalau ini berlaku, maka kekuatan ekonomi mendurus kepada wanita lebih baik. Apatah lagi di Malaysia ni wanita menduduk kedudukan pertama dalam bidang pencapaian ilmu, dari student, pengajar dan sebagainya. Kita bekas negara yang independen dari Britain, sudah tentulah budaya perniagaan kita, cara pemikiran kita, minat kita lebih kepada pemikiran yang dilaksanakan oleh masyarakat Britain, dan para-para peniaga Britain sudah tentu lebih minat mahu datang ke Malaysia untuk invest, untuk bekerjasama, dan ini memudahkan kita lagi. Jadi saya rasa ada baiknya. Ada baik juga. Ada baik. Itu dia pandangan Datuk. Pertamanya adalah tentang kalau Perdana Menteri itu ditukar perempuan. Ya. Yang baiklah tu, yang baik tu kalau perempuan eh. Okey. Ya. Dan juga saya rasa ramai penonton pun dah tukar tu nama dia. Ya. Nama mungkin daripada Syahid jadi Syahid Beckham sekarang. Dah berbeza. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini kita akan bersama dengan penonton-penonton yang bakal menanyakan soalan kepada ahli panel kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda kerana menyaksikan kami di Capital TV. Kita masih lagi bersiaran dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM Sedang Selangor. Apa khabar semua orang UPM, okey? Oh, jangan banyak makan lemak lagi yang tertidur gitu kan, susah pula kan. Okey, kita nak buka soalan kepada anda semua untuk menanyakan soalan, dan biasa tentang mungkin usahawan, topik usahawan ataupun topik dia lebih kepada anda penentu kemalangan. Jadi saya nak bersama dengan anda kat bawah ni. Jadi kita biasa dengar kan, anda penentu kemalangan, jangan kita dengar, tetapi anda penentu kereta orang tahu. Bila nak balik kampung kata nak kereta apa, nak kereta Saga ke nak kereta Honda Civic. Bini kata Honda Civic lah bang, Honda Civic lah bang kan. Okey, jadi ada soalan mungkin nak tanyakan kepada penonton-penonton kita. Silakan. Silakan. Ini dulu, okey. Boleh ke depan. Nanti mungkin dah ke depan kita akan naikkan jadi ahli panel lah lepas ni. Kita letak clip mic dekat sini. Okey. Silakan. Alright, soalan saya adalah salah satu faktor kemalangan adalah berlaku di traffic light. Okay, so traffic light yang kita ada sekarang ni ada yang dia punya biru klip-klip ataupun yang kuning klip-klip. So far kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau kita ikut daripada statistik, saya tak pasti statistik dia di mana yang terbaik, sama ada biru klip-klip ataupun kuning klip-klip. Kita ni kalau kuning klip-klip maknanya lagi laju tekan kita. Okay, itu culture di Malaysia. Saya tak tahu kalau kita pergi di UK yang klip tu adalah biru. Okay, so saya nak tahu, sorry, biru ke hijau? Sorry, hijau. Okay, hijau yang klip. Sebab terlalu banyak biru kat sini.
Okay, so hijau yang berkelip-kelip. So saya nampak yang hijau tu lebih baik daripada yang kuning kelip-kelip. Kuning kelip kita adalah press lagi, pedal. Okay, so itu soalan saya. Yang mana yang terbaik? Persoalannya di mana? Persoalannya adakah faktor kelip-kelip tu adalah menyebabkan kemelangan tu itu? Itu persoalannya. Okay, hasil. Kita punya persoalan, okay. Mungkin nak kepada siapa? Prof? Kelip-kelip tadi. Berkenaan dengan traffic light tadi ya. Tak terpulak bila kita katakan yang berkelip tu ya, yang kuning ataupun yang hijau tu sepatutnya lah ya, kalau kita ikut standard dia merah kemudian kuning hijau. Jadi merah tu semua orang tahulah berhenti kan. Kalau yang hijau tu jalan, yang kuning tu sebenarnya dia ialah untuk bagi kita warning. Nak bagi tahu sebab sebelum daripada hijau, sebelum tiba merah tu dia ada time ya, selalunya dia dalam masa 2 saat macam tu supaya kita nampak, jadi kita dah mula boleh start to break. Dan sepatutnya timing tu pun dia kena tengok dari segi kelajuan kenderaan yang menghampiri dia lah. Lepas tu bila kita sampai kita nampak tu, patutnya kita ada masa untuk break. Jadi kita akan break dekat stop line tu. Nah, jadi yang setengah tu, tapi dalam program dia selalunya kalau biasa tengok dia walaupun kita sampai merah, bila merah belah sana tu dia masih lagi merah kan, sebab dia ada masa dipanggil waktu untuk clear. Sebab kadang-kadang kalau kita tengah bawa laju, kita nampak kuning tapi kita tak boleh, tak sempat. Kalau kita break, kita tak sempat, kita takut orang belakang akan langgar, jadi kita akan lepas juga. Jadi dia akan ada satu masa tu supaya kenderaan yang terlepas tu walaupun dah merah, masa tu clearance time tu untuk dia lepas ke sebelah sana, baru belah sini akan hijau. Jadi kalau yang katakan yang berkelip tu, saya rasa ini ialah satu macam orang kata macam inovasi ya. Ya, sebab standard dia tu dia sepatutnya hijau, dia akan ada masa kuning untuk get ready, kerana dia akan ada masa merah. Itu aja. Cuma saya ada juga saya nampak yang diorang buat berkelip-kelip tu, kalau nak ikutlah kelip-kelip tu hijau tu, maksud dia dia masuk kepada yang lampu kuning tu lah. Sebab untuk kita get ready. Bagi saya, saya rasa kita better ikut yang standard punya, sebab satu kenaan traffic light ataupun undang-undang design jalan ni dia international. Sebab bayangkan kalau orang daripada negara lain, pelancong dia datang, dia bawa kereta, jadi dia dah biasa dekat sana punya sistem macam mana, dia datang ke Malaysia, dia tengok klik-klik tu pula tu kan, nanti dia akan keliru. Jadi mungkin akan berlaku kemalangan. Jadi sepatutnya macam kita signage, segala-galanya yang kita panggil traffic manual, traffic design device tu, dia sebenarnya dia international. Tujuan tu ialah supaya mana kita pergi, semua pengguna jalan raya dia faham. Sebab benda tu semua untuk komunikasi. Jadi kan supaya kita faham kan apa maksud dia. Jadi kalau mungkin kalau kita rasa nak kaji ya, nah, boleh jugalah kita kaji tengok kan macam mana. Tapi kalau kita kata okey, boleh guna, cuma masalah dia tu dah kita tetap persoalan tadi lah kan. Ialah kenaan macam mana kalau orang daripada negara lain yang datang dan jadi pemandu di negara kita. Jadi itulah aku kata apa, masalah kepada orang yang luar negara datang ke Malaysia, jadi dia akan keliru. Tapi bukan orang luar negara juga masalah ni, masalah juga di orang-orang Sabah, di kawasan kedalaman, kawasan Punak. Saya ada cerita sebenarnya benda-benda macam ni, sebab orang sana kereta tak banyak, Malaysia KL banyak kan. Jadi kat sana bila nampak traffic light yang kelik-kelik tu, dia ingat kelab malam. Jadi dia pun akan menari. Berbeza kan kat sana. Dia keliru jugalah. Keliru jugalah. Jadi kita kena lakukan sesuatu. Okey, ada soalan lain? Mungkin berkenaan penerapan ataupun sawan. Silakan. Yang lain. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Daripada ahli panel tadi, kita ketahui bahawa sikap dan struktur jalan raya memainkan peranan yang mustahak dalam mengelakkan kemalangan. Tapi kalau kita lihat ya, daripada laporan-laporan akhbar dan TV ya, jumlah kemalangan ini juga berkadar terus dengan jumlah kenderaan di jalan raya ataupun di lebuh raya. So pada hemat saya, dalam masa yang terdekat ni, penyuraian trafik adalah lebih mustahak
daripada kita nak membina sikap. Kerana sikap ni lebih lama sikit daripada kita nak mengelakkan kemalangan dengan satu sistem penyuraian trafik yang lebih efisien. So saya rasa mungkinkah penyuraian trafik yang lebih efisien tu lebih mustahak pada masa sekarang daripada sikap ataupun struktur jalan raya? Terima kasih. Persoalannya adalah kita memerlukan satu penyuraian sistem trafik yang lebih efisien. Terima kasih. Okey, mungkin Prof. satu. Ini satu soalan memang kompleks lah. Nak jawab pun susah. Tapi tak apa, saya cuba ya. Kalau kita memandangkan ya, kalau kita tengok apa sistem apa trafik ya, memang dah canggih lah, macam-macam. AES ada, automated apa enforcement system, 14 kamera saya rasa seluruh inilah kawasan apa empat negeri ini ya. So jadi sistem memang dah canggih lah, even betapa ada cameras in town. Tapi cuma saya rasa, bagi saya, even turapan permukaan dari segi apa reka bentuk ya, we call it apa reka bentuk geometri. Geometri itu merangkumi apa lebar lorong, lepas tu lengkung ya, lengkungan apa ya, vertikal ya, vertikal tegak ataupun mendata ya, semua dia apa dia reka bentuk mengikut apa piawai ataupun spesifikasi JKR ataupun LLM di Malaysia ya. Kalau kita tengok luar negara macam US, memang dia ada ASHTO procedure. So memang dari segi struktur semua memang canggih kot. Dari segi bahan pun boleh menyebabkan apa accident, dari segi apa skidding ataupun kelinciran ya. So macam-macam dah ada dah di Malaysia. Saya rasa yang paling, bagi ini pendapat saya ya, yang paling saya rasa utama ya, isu utama saya rasa sikap apa pemandu. 80% accident disebabkan oleh apa sikap pemandu, padahal yang 20-25% tu datang daripada struktur jalan raya lah. So dalam apa keadaan ni, saya rasa di Malaysia saya rasa sistem trafik memang dah canggih lah. Cuma isu apa sikap pemandu yang kalau kenaan dengan penyuraian trafik tu, dari segi keselamatan jalan raya, strategi itu ada satu, salah satu strategi ialah kita panggil pengurangan atau pengurangan kemalangan. Jadi penyuraian trafik ni dia jatuh kepada, sebenarnya kita nak, kalau boleh kita nak seragamkan, bila kita suraikan trafik tu, jadi maksudnya kita nak cuba seragamkan kelajuan ya. Jadi contoh dia, kalau kita ambil paling senang, trafik ni dia sama dengan air. Kalau air dia lalu bergerak dalam kata dalam pahat parit ya. Jadi kita trafik pun kita panggil aliran air. Ini aliran trafik, dia kenderaan dia bergerak di atas jalan. So dia channel juga. Cuma beza dia, air ni molekul dia sama kan. Jadi bila dia bergerak dengan laju yang sama. Bila kenderaan, ada yang bawa laju, ada yang bawa perlahan. Jadi dia tak seragam. Jadi bila penyuraian trafik tu, tujuan dia kita nak seragamkan. Bayangkan kalau kita letak 110 km sejam, semua kenderaan yang masuk highway tu dia bawa 110. Jadi dia tak boleh berlanggar kan. Nah, jadi itu yang bila kita katakan, sebab itu kita ada speed limit. Sebab kita bila berlaku kemalangan ni ialah disebabkan oleh jurang perbezaan yang besar dalam kelajuan. Ada yang bawa perlahan, ada yang bawa terlalu laju. Jadi bila kita ada speed limit tu, kita nak bawa kan orang yang terlebih, bawa terlalu laju ni yang boleh mengakibatkan kemalangan, kita nak bagi dia dekat sikit. Jadi bila kita tengok purata tu, dia tak jauh daripada purata kelajuan trafik yang lain. Jadi sebab itu bila penyuraian trafik ni, dia termasuk dalam itu. Memang untuk nak cuba kurangkan perbezaan antara kelajuan kenderaan-kenderaan tu. Baik, Datuk, sikit. Saya tumpang jampuk lah. Sebab kita cerita tentang bitumen, jalan raya dan sebagainya, peraturan pengaliran.
Tapi kenapa kita tak nak cerita tentang kenderaan, nyawa kenderaan tu yang sudah tak harus berada lagi di jalan raya, masih diguna. Dan mereka ini mempunyai banyak kelemahan. Brake dah rosak, steering dah tak tentu arah dan sebagainya. Kebanyakan kemalangan ini, walaupun driver tu cekap dan sebagainya, bila dia tekan brake baru ni, lori besar tu proof dah brake tak makan, dia jatuh, dia timpa 5-6 kereta cedera, 5-6 orang meninggal dan sebagainya. So mesti ada badan Puspakom patut lebih tegas, lebih bertanggungjawab, lebih turun ke padang, siasat bekerjasama dengan pihak polis trafik dan sebagainya dan bandaraya. Periksa kenderaan-kenderaan yang tidak harus lagi dijalankan. Tak boleh belas kesian sebab kita kena nak jaga nyawa. Nyawa. Dan tukang jual kereta second hand pun kena periksa. Kalau dia jual kereta yang tak betul, yang tak harus dijual, yang sudah rosak, itu satu kesalahan, kena denda dan sebagainya. Barulah keselamatan jalan raya lebih apa, lebih selamat. Jadi itu yang kita berkatakan tentang anda penentu kemalangan, adakah ia atau tidak. Begitulah ceritanya. Mungkin Datuk, kita pernah tengok kan, kalau kat jalan raya orang bawa kereta lama sampai dah macam tu dah terkenjuk-kenjuk kan. Isteri tanya, sampai bila bang? Kejap lagi sampai. Sampai esok. Sampai esok Datuk. Taksi pun begitu juga. Bukan begitu lagi juga, kendaraan biasa. Dia ambil passenger, kita duduk dalam taksi yang tak harus berada di jalan raya, berarti kita bergadai nyawa dengan pelanggan-pelanggan. Itu pun persoalan juga. Okey, baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Jadi kembali sebab ini ada soalan kepada Datuk berkenaan dengan usahawan. Ada kan depan ya? Jadi kita berhenti sekali kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Program persoalannya. Jadi kita nak dengar semua cakap persoalannya. Persoalannya. Okey, jadi semua tak boleh tanya soalan, kita ada seorang je lagi boleh tanya soalan eh. Okey, mungkin ada soalan daripada penonton-penonton, ada? Okey, silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak tanya Datuk Izzat tentang bagaimanakah the best way, cara untuk mempromosikan barangan halal di luar negara. Yes, yes. Bahagian sijil halal berjalan dengan lancar. Ini Jabatan Agama Islam JAKIM pun mengeluarkan dan kerjasama sendiri ada berkongsi. Sayang buletin tadi dia bawa. Kita ada buat kerja dengan bahagian halal, anjurkan kursus kepada semua peniaga-peniaga yang mengeluarkan apa juga perniagaan mereka, sama ada ekspor atau dalaman, untuk layak dapat hasil. Dia pinjam satu tu. Ini. Tapi terima kasih kepada Doktor. Terima kasih. Bahagian HDC ni nampak ni. Datuk Sri Jamil Jim punya bahagian. Mereka anjurkan kursus latihan kepada semua para peniaga untuk berlayak dapat sijil halal. Bila dapat sijil halal, meniaga di mana pun senang. Sebenarnya sekarang ni orang dari luar negara, dari negeri Arab, daripada Jepun, dari Amerika, dari mana-mana datang ke Malaysia ambil kursus dengan bahagian sijil halal ini untuk melayakkan diri mereka dan meyakinkan kepada pengguna-pengguna Islam di negara mereka. Orang Islam rata-rata ramai sekarang. Di mana saja, di Eropah, di China, di China pun begitu. So kerjasama, ada agreement kerjasama where kita menganjurkan. Tahun dulu kita hantar 2,000 rakyat Malaysia ahli kerjasama ke negara-negara China, ke Guangdong, Guangzhou, Yiwu dan sebagainya. Dan ada masa lagi untuk kita didik. So mana yang minat, sila berhubung dengan kerjasama di Jalan Ledang, kita punya pejabat 012 21
01 228865. Tak ingat tu eh? Nanti kita akan nanti, ya. Bersama dengan penonton juga kan. Saya risau kan, takut Datuk nak bagi nombor personal number tadi kan. Semua dah salin tadi kan. Sebab Datuk dia cepat, bagus. Dia sama dia kena cepat, usahawan dia cepat. Doktor tanya soalan, tak jawab lagi, tak ada persoalan lagi, Datuk dah boleh baca dah. Dia tahu apa nak tanya soalan. Okey, baik, terima kasih juga kepada penonton yang hadir pada hari ini. Terbuka untuk anda semua. Dengan banyak soalan-soalan yang mungkin boleh memberikan satu impak yang berkesan kepada anda juga. Kerana kita bukan senang, dalam setengah jam kita ada dua topik. Hebat tak hebat? Hanya di mana? Di Capital TV je kita bawa. Kita ada tentang usahawan dan juga tentang tajuk hari ini, iaitu cukup sinonim dengan anda semua, iaitu anda penentu kemalangan. Jadi terima kasih kepada kita punya panel, iaitu Profesor Dr. Ratna Sami Muniani. Terima kasih dan bersama kita dalam soalannya. Dan juga di sebelah Profesor, iaitu Profesor Mahathir Dr. Hussein Hamid. Betul kali ini saya sebut. Okay, dan di juga kali iaitu Dato' Izzat Amin. Okay, bersama kita pada hari ini. Dan juga kepada anda, teruskan menonton kami di Capital TV, kerana kita akan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain kita akan bawakan kepada anda. Kita bawakan di Universiti Putra Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.